Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Lisa Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis sayur selada air saus tiram. Gampang bikinnya, sederhana dan simple. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan sayur selada air. Di sini saya menggunakan 4 tangkai sayur selada air, bawang putih dan jahe. Sayurnya kita potong bagian ujung, kita buang, kemudian dipotong satu menjadi 3 bagian atau menurut selera. Jahenya kita iris tipis. Bawang putih kita cincang halus. Sayurnya kita cuci bersih. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam dan rendam selama 15 menit. Setelah direndam, kita tiriskan airnya. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang putih dan jahe sampai berubah warna. Kemudian masukkan sayurnya. Campur sampai merata. Aduk-aduk sampai layu sayurnya. Kemudian bumbui 2 sendok makan saus tiram. Tambahkan setengah mangkok sup ayam. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur semuanya. Beginilah jadinya teman-teman. Tumis sayur selada air saus tiram sudah matang. Gampang bikinnya, simple. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.